Bentar. Cantiknya mukanya tadi. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Surya Ramdhani. Kali ini saya akan coba mereaksikan sebuah video lagi teman-teman. Tapi kali ini itu videonya bukan video dari yang baru-baru ya teman-teman ya. Tapi bisa dibilang itu sudah puluhan tahun ataupun bertahun-tahun yang lalu teman-teman. Nah video yang akan saya lakukan reaction kali ini itu masih di dunia K-pop. Tapi ini itu K-pop yang sudah bisa dibilang senior lah teman-teman ya. Bukan yang baru-baru muncul. Seperti yang pernah saya reaction-reactionkan itu kan bisa dibilang kategorikan itu baru teman-teman. Kali ini saya akan coba untuk yang lebih senior. Jadi saya akan melihat seperti apa sih reaction saya melihat video yang sudah senior teman-teman dibanding dengan yang senior kemarin. Nah, saya dapat salah satu grup yang senior teman-teman bernama 21. Ini juga ada di komentar saya kemarin. Jadi mereka mengatakan 21 coba untuk saya reaction-kan. Kebetulan mungkin saya 2 atau 3 video ke depan ini teman-teman akan reaction-kan video-video yang senior teman-teman ya. Kalau kalian tahu untuk K-pop yang senior, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman ya. Jadi saya nggak terlalu susah untuk mencari K-pop yang senior itu apa aja. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung lihat aja yuk seperti apa saya mereaksikan video dari 21 ini teman-teman. Saya sih coba untuk cari video yang populer ya teman-teman ya. Kebetulan yang keluarnya itu adalah Comeback Home. Seperti apa videonya dan seperti apa lagunya serta reaction saya. Kita langsung lihat aja videonya dan ini dia videonya. Oke, baiklah teman-teman semua, kita langsung lihat aja. Ini dia 21 yang berjudul Comeback Home 1, 2, dan 3. Saya ingin beda ini seperti apa untuk MV-MV yang udah puluhan tahun bisa dibilang gini ya teman-teman ya. Termasuk puluhan tahun. Boleh. Ada suara seperti gamelan. Tapi bukan sih kayaknya. Musiknya keren loh. Gayanya juga keren sumpah nih orang. Ada kayak reggae-reggae-nya gitu loh. Cakep bukannya. Virtual Paradise. Aduh. Ini masih ada gak sih grup band-nya teman-teman? Grup apa grup vokalnya? Keren loh. Ngebeatnya. Ini keren loh. Ini kayaknya sumpah mantep sih. Lah, lupa saya hidupin itunya teman-teman. Apa nama translate-nya? Terjemahan ya. Wow, suara kayak diubah jadi kayak robot-robot gitu ya. Rambutnya bisa panjang sebelah gitu ya. Gayanya sih keren-keren sih. Rappernya pake gitar. Mantap. Dia rapper tapi slow. Emang senior beda sih. Oh, mobilnya cok. Bukan main-main guys itu mobilnya. Musiknya enak loh, sumpah. Enaknya tuh beat-beatnya enak. Gila sih senior. Lagunya bisa kayak buat untuk soundtrack-soundtrack loh bagian ininya. Come back home. Come back home. Bentar. Cantiknya mukanya tadi.
Memang keren selfie-nya. Ini asli keren. Duh, keempat cewek gila sih ini. Come back home. Kok saya nggak pernah dengar ya lagu ini ya? Karena saya belum masuk ke era-era dunia K-pop, teman-teman. Baru-baru ini aja. Ini kayak yang tadi ya. Gak ada ketukan beat. Wah, sekeren itu cowok, sumpah. Gayanya mau ngomong kasar tapi nggak boleh, teman-teman. Come back home? Oh, nggak ada, habis. Kayaknya terakhirnya dibilang come back home gitu. Habis, teman-teman. Waduh. Saya pengen ngulang di bagian yang tadi sih. Boleh. Bagian yang apa? Ntar ya, saya ini iklan pula ya. Jadi saya akan ulang sedikit, teman-teman, di bagian akhir tadi. Keren sekali, sumpah. Nah, oke, teman-teman semua, saya akan ulang dari sini ya. Tadi ada iklan sedikit, jadinya harus saya cut videonya. Aduh, maksudnya jadi begini deh. Kita langsung lihat aja ini. Nah, bagian yang ini. Dia mau kayak, apa ya, dibilang nyerang nggak juga ya MV-nya ya. Padahal semua orang-orang di situ bisa dibilang koik loh. Aneh sumpah MV-nya. Meskipun mereka udah 10 tahun yang lalu, tapi tetap keren MV-nya untuk ditonton sekarang, teman-teman. Lagunya juga, beatnya enak loh. Nah, bagian ini. Sumpah wak, merinding wak. Gayanya itu loh. Udah bukan kayak K-pop yang apa ya, yang cute-cute gitu loh, teman-teman. Ini udah memang kelas tinggi sih, sumpah keren. Oke, baiklah teman-teman semua, tadi kita udah sama-sama menyaksikan bagaimana saya mereaksikan video yang udah 10 tahun yang lalu, yaitu 21 yang berjudul Come Back Home. Ini juga seperti yang tadi saya bilang, itu ada di kolom komentar. Jadi mereka menyarankan saya untuk coba mereaksikan video dari 21. Dan saya akan coba, ternyata saya lihat di YouTube itu umurnya udah sekitar 10 tahun yang lalu. Wow, ada sih yang 13 tahun yang lalu, teman-teman, itu udah ditonton sampai 300-an juta. Dan ini yang video Come Back Home ini itu ditonton sekitar 112-an juta. Wow, wow. Ini sih memang udah kelas-kelas yang di atas sih, teman-teman ya. Buat kalian yang nonton video saya ini, ada nggak kalian yang udah pernah nonton video ini terus senang banget ngeliat 21, teman-teman? Kalian bisa komen di bawah. Terus kalian bisa komen juga yang paling keren ini yang mana sih untuk suaranya. Tadi kan rapper itu kan bisa dibilang kita tahu lah ya orangnya yang mana tadi, teman-teman. Tapi untuk suara-suara 1, 2, 3-nya itu, yang sisanya itu saya kurang dapat ya, teman-teman ya. Karena saya lebih fokus ke rapnya tadi. Dia itu rapnya keren loh. Nge-rap yang hanya menggunakan gitar. Belum pernah saya lihat yang seperti ini, teman-teman, baru di 21. Ini menurut saya ya, teman-teman ya. Sepengetahuan saya itu, saya nggak pernah lihat, cuma ini aja yang pernah saya lihat, teman-teman. Mungkin kalian ada yang ingin berkomentar untuk saya mereaksikan 21 yang baru video-videonya, teman-teman. Mungkin aja mereka ada mengeluarkan album terbaru ataupun apa yang saya nggak tahu, teman-teman ya. Ataupun mereka mungkin memang udah bubar karena mungkin umur atau apa, kalian bisa komen juga, teman-teman. Oke, saya rasa sampai di sini dulu untuk saya mereaksikan video dari 21 yang berjudul Come Back Home, teman-teman. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan ataupun yang menyinggung kalian, saya mohon maaf ya, teman-teman ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai di sini. Terima kasih juga buat kalian yang udah bantu subscribe channel saya, teman-teman, serta yang memberikan like pada video saya. Jika kalian suka, kalian bisa klik like, teman-teman, dan juga yang berkomentar dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih banyak, teman-teman, yang udah dukung selama ini, terus juga
apa ya, bisa dibilang penonton setia lah untuk channel YouTube saya. Terima kasih banyak teman-teman. Baiklah, sampai di sini dulu untuk videonya. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Surya Ramdhani dan bye-bye.